Anda menyaksikan Metro hari ini, pemirsa. Pasca penembakan, rumah mewah milik anggota polisi berpangkat AKP di perumahan Banjar Wijaya Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, tampak sepi. Sementara itu, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penembakan misterius tersebut. Hari pertama kampanye calon gubernur Jawa Timur diwarnai pelanggaran oleh semua pasangan calon. Pelanggaran yang terjadi antara lain melibatkan anak-anak dalam kampanye dengan mengenakan atribut partai.